Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita sampai di kuis atau di soal ke-21. Nah, kali ini temanya adalah model atau perumpamaan. Nah, lagi-lagi kuis kali ini teman-teman harus membayangkan sesuatu yang tidak mungkin, tapi teman-teman harus membayangkannya. Kenapa? Karena ini akan menggambarkan kepribadian teman-teman yang tentunya berdasarkan psikologinya aja. Oke, let's go. Daripada penasaran, kita langsung ke kuis atau ke soalnya. Nah, ini dia pertanyaannya nih. Nah, bayangkan kamu adalah makhluk setengah hewan dan setengah manusia. Wah, seperti apa ya kira-kira bentuknya? Nah, manakah dari pilihan di bawah ini nih yang akan kamu pilih? A, muka seperti orang utan tetapi tubuh seperti supermodel. Seperti apa ya kira-kira bayangannya ya? Nah, atau yang B nih, muka rupawan tetapi tubuh seperti penguin. Oke, 5 detik dari sekarang. Oke, ini dia analisa jawabannya. Nah, buat kamu yang memilih jawaban A, di sini kamu tipe orang yang pendiam karena ingin terlihat keren. Wah, tetapi kamu di sini juga mudah bosen nih. Tapi kamu juga pintar membaca situasi, peka dan percaya diri. Nah, di sini banyak lawan jenis yang tertarik padamu walaupun kamu tidak menanggapi mereka. Wah, sepertinya cuek banget ini orangnya ya. Nah, kamu punya sisi menarik tersendiri yang terpancar dari pembawaan dirimu di tengah lingkungan. Tetapi hati-hati. Nah, ini ada saran juga nih. Jangan mudah tergoda dengan orang lain pada saat kamu menjalin hubungan dengan pasanganmu. Bener banget ya. Nah, kalau kamu memilih jawaban B, di sini kamu orang yang open minded, nah riang dan menyenangkan. Karena sifatmu yang ramah juga dan baik terhadap siapapun, di sini banyak juga lawan jenis yang menyangka kalau kamu tuh berusaha sedikit flirting dengan mereka. Nah, padahal memang sifat aslimu tuh seperti itu. Nah, terbuka kepada siapapun. Kamu juga orang yang sebenarnya tuh setia dan tidak akan mencoba untuk mengkhianati pasanganmu. Wah, kira-kira siapa banget ya. Dan tentunya dari dua pilihan jawaban ini tentunya hanya berdasarkan secara psikologinya aja. Oke, mungkin hanya itu aja untuk kuis simple kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap happy, fun. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk notifkan loncengnya supaya gak ketinggalan kuis-kuisnya yang makin seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.